Assalamualaikum dan selamat datang bersama dengan saya lagi Nazli Lifestyle Channel YouTube Nang Sedi Gang. Okey, macam biasa, hari ni saya nak buat satu lagi konten tentang saya akan cuci tangki kerja saya ni dengan soda sebelum saya hantar tangki ni untuk pergi repaint lah. Okey, nanti kita akan tengok macam mana cara-cara dia. Jadi, sebelum saya nak buat video ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share untuk membantu memperkembangkan lagi saya punya channel dan berkongsi-kongsikan video-video yang lebih menarik dan video-video live kemasukan. Ok, jom kita tengok. See you. Ok, tujuan saya nak buat cuci tangki KZ ni sebelum hantar repaint adalah untuk cuci di bahagian dalam dia. Tangki ni dia berkarat. Aku nampak ke tidak? Dalam dia berkarat, dalam dia. Sekejap. Okey, dalam dia. Okey, dalam dia berkarat. Tengok tu dalam. Berkarat. Jadi kita akan cuci tangki ni sebelum hantar pen kepada tamat saya. Dan kita telah membeli soda, caustic soda flex 98% 1 kilo di dia beli daripada Shopee lah dan dihantar kepada saya di Sarawak ni dalam lebih kurang kos dia sekali pos dalam kurang dalam RM20 tak sampai kot. Dia hanya agak 20. Hai, ada iklan di helikopter pula. Bising. Ok, balik lagi. Soda ni saya beli daripada dalam Shopee lah dengan harga tak sampai RM20, dia di pos sampai sini. Ok, soda ni jenis soda yang keping lah. Tengok tu. Okay, soda ni jenis keping lah. Okay, sebelum kita nak pakai soda ni, banyak betul helikopter ni. Salah budak-budak motor. Okay, sebelum kita nak cuci tangki ni, kita perlu tutup lubang. Tutup lubang ni. Lalu ni saya melakkan air yang kita isi nanti keluar. Jadi kita akan campurkan dengan sedikit sabun sebut lah untuk cuci tangki ni dengan campurkan dengan soda. Ok, mengikut apa yang saya tengok dalam video yang kita belajar daripada YouTube, dia akan biarkan redam malaman lah. Ok, jom kita try dulu tengok. Kita tutup lubang tu. Ok, untuk tutup lubang ni tadi, lubang di bahagian sini tu, kita korbankanlah satu selepar buruk ni. Selepar buruk ni kita tutup pakai lubang ni, pakai selepar buruk ni lubang ni. Okey, kita try tu. Jom. Okey, kita dah tutup lubang ni tadi gunakan selepar yang terpakai yang rosak lah, jangan pakai selepar bagus. Jadi kita tutup lubang ni menggunakan getah selepar tu lah. Jadi lepas ni kita akan try, kita ambil dulu sabun serbuk dan kita masukkan sabun serbuk dan campur dengan soda ni lah, dan kita masukkan air di dalam tangki ni. Okey, tengok dalam tu banyak karat dan nanti kita tunjuk je. Okey, karat di dalam tangki ni. Tengok ah, tengok sendiri teruk. Teruklah karat tu. Okey. Banyak karat. Nampak ah. Susah dah gelap alam ni. Okey. Okey, karat dalam tu. Nampak karat dalam tu. Banyak teruk karat. Okey. Kita akan cucilah. Gunakan soda tu untuk buang karat tu. Okey, kita dah sediakan sabun serbuk cukup-cukupnya lah. Dan inilah dia punya soda api tadi tu. Dan kita akan masukkan ke dalam ni. Dan kita akan masukkan air. Okey. Chill. Kita masukkan soda dulu.
Dah api kita masukkan lebih kurang dalam 2 sudu lah. 3 sudu lah, cukup rasa lah. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau boleh pakai sarung tangan lah. Sebab benda ni dia kalau kena air panas. Eh, termasuk lebih lah, jangan duduk sudu lah. Soda sini masuk lebih, supaya bersih dalam tu. Okay, masuk lebih-lebih soda dalam tu. Sikit lagi. Bukan duduk sudu tadi, banyak ni. Okay, dan kita tutup. Takut benda ni kena air. Terus setiap kena air benda ni. Eh, dan kita kunci lah. Kau boleh pakai sarung tangan lah, tapi saya ni tak pakai sarung tangan. Dan kita tuangkan apa ni, tabur sebuk pelan ni. Okay, cukup. Sekarang tudung lagi saya pakai. Okay, kita isi dalam tu. Nampak? Nampak? Ha, nampak dalam. Gelap sikit. Okey, dah masuk semua tu. Saya isikan air. Okey. Kita angkat tangki ni pergi ke tempat air. Jom. Okey, saya isi air sepenuhnya dalam. Dia kalau dah isi air, dia dah isi air, benda ni akan jadi panas. Air tu kena dengan soda, tangki ni akan jadi panas lah. Okay. Nah, tengok tangan gatal. Kena soda ni, gatal tangan. Okay, tangki mula jadi panas. Dan ni kita akan biarkan dia semalaman. Kalau boleh esok petang barulah kita buang air tu, okay? Tengok tangki dah asap panas. Panas lagi. Okey, letakkan dekat sini semalaman. Okey, kita biarkan dulu tangki ni semalaman, dan besok petang kita akan buang air dia lah. Kita tengok condition di dalam macam mana, dan tiada bocor yang kita sempat pakai selipar tadi tu, tiada bocor. Jadi besok kita akan tengok. Dan sebenarnya tangki ni tangki yang saya review tadi, yang ada penutup tu, pengunci. Bukan main susah nak buka pengunci tu. Banyak bergaduh nak buka dia. Jadi dia settle dan saya dah buka macam lama. Kita bagi epoxy primer untuk hilang karat, dia bagi tetap karat. Dan saya rasa kita sambung video ni. Kita tunggu nanti keesokan dia macam mana dia punya kualiti di dalam nanti. Bersih atau bersih tidak punya karat. Okay, chill. Jangan lupa subscribe, geng. Subscribe, subscribe. Okey, pagi ni kita sambung lagi. Setelah tangki ni dia dibiarkan semalaman berendam dengan soda. Jadi kita tengok hasil dia. Kita buang air dalam tu dan kita tengok macam mana hasil bekalan tu hilang ataupun tidak. Okey, jom kita tengok. Okey, saya dah tutup dengan kain dengan selipar buruk ni tudung dia. Dan di dalam dia macam ada buih-buih sikit lah. Panas tu dah tiada lagi. Jadi kita buanglah air dia. Sekejap lah. Tunggu di bawah. Sekarang tu lah. Boleh kata tu banyak. Buni air. Boleh. Air lah. Betul kata dah. Buni. Jangan tengok. Air lah. Dalam keadaan. Karat-karat dia pun keluar, saya tengok ni. Nah, tengok karat dia keluar. Banyak karat dia keluar.
Memang cara ni saya baloi. Tengok kakak-kakak dia keluar. Tu tai-tai je. Banyak tai dia keluar ni. Okey. Kakak dia banyak keluar. Tai-tai dia tu. Kita buka yang lubang besar. Buka lubang yang besar ni. Tai dia banyak keluar. Lupa saya beritahu, jangan lupa pakai sarung tangan lah. Sebab ni air dia macam chemical, gatal, jadi kena pakai sarung tangan. Susah buat buka tudung bawah ni. Kakak dia keluar, tengok ah. Keping-keping. Banyak tai dia keluar. Tengok tai dia. Berbaloi, berbaloi. Tak rugi guna cara ni, tai dia banyak. Tai dia ni, tai-tai dia yang keluar tu. Dan dalam dia nampak tu. Ada nampak sikit tak? Tak nampak. Masih tengok dalam dia ni masih ada kakak-kakak juga. Cuma tak berapa bersih. Mungkin tangki ni terlampau lama simpan tu. Tengok tai dia tu. Okay. Selepas proses ni. Kita jangan lupa. Kita masak air. Air panas. Dan kita masukkan dalam tangki ni lah. Lagi mengelakkan dia soda tu makan di bahagian dalam tangki tu. Okey. Lepas tu kita cuci dulu lah dengan air biasa. Okey. Nah, ni hasil dia. Dah sudah. Chill. Okey, dah settle kita cuci dengan air biasa tadi. Dan tutup balik lubang ni. Kita masakkan air menggunakan kettle ni. Dan kita akan masukkan dalam ni. Dan tengok tadi yang kita cuci, yang tai-tai tu banyak, letik karat tu. Memang tanggal lah. Nanti kita akan ambil gambar. Mungkin pakai GoPro ni tak berapa nampak sangat di dalam tu. Jadi kita akan ambil gambar perbezaan dia. Tapi saya nampak macam ada ok sikit. Dah bersih sikit lah di dalam dia. Nampak lah. Nampak. Ya, tu saya gambar. Okay, statusnya kita masukkan air panas dalam ni bagi mengelankan kesan-kesan hot soda yang boleh mengakibatkan tank jadi rosak nanti berkat. Okey. Kita ambil air panas ni. Kita siram di dalam tu. Kita buat air soda yang panas. Okey. Jangan pegang tangki ni. Kau pegang tangki ni panas bye. Tuang ya habis. Banyak kesan soda dalam tu hilang. Okey, ni ilmu ni saya belajar daripada
YouTube lah pada kawan-kawan yang telah buat tu. Kita cubalah. Okey. Dan kita biarkan seketika. Tangki pun panas. Okey. Nanti kita tunggu dah cuci. Okey. Cil, jangan lupa cuba ni. Siapa yang menggunakan motor-motor tangki tu bolehlah cuci pakai soda. Kita tunggu nanti kita buang air dan kita ambil gambar dalam dia. Cil. Okey. Dah rendam air panas. Kita buka atau buang air dalam ni. Keras. Banyak masih dah ada punya taik-taik eh. Bin, ambil air, ambil was bin. Bin. Yes. So, tercuci balik ah. Air. Tak tolong anak buah ni yang apa buat aksi Superman hari tu. Stop it. Okey, saya rasa sampai sini je nanti video ni. Nanti saya akan gambar dalam tangki ni lah hasil dia setelah kita cuci dengan soda. Masih ada tai-tai ah. Okey, nanti kita akan gambar dia punya gambar dalam tangki tu. Sebab so, kalau guna GoPro ni tak nampak sangat dalam dia. Okay, dalam tangki tu. Nampak? Dia dah nampak bersih sikit. Nanti tengok gambar ni. Jadi itulah hasil dia. Okey, pada yang siapa yang ingin mencuba cuci tangki tu gunakan soda, boleh try lah. Kalau tak faham, boleh tengok ada video-video yang YouTuber-YouTuber yang ada buat video lah yang cuci tangki dengan soda tu. Jadi saya rasa ini hasil ya, cukup memuaskan. Jadi saya rasa sampai sini saja video saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Hari ini kita ada motor sukan tengah setting-setting di sana tu. Ini joki Thailand ni. Okay. Jangan lupa tekan butang subscribe. Cheers.